Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Tentu kalian semua dalam keadaan sehat-sehat, bukan? Bersama saya, Pak Sepanya Manaskrimu, akan membawakan materi seni budaya. Dan sebelum kita masuk di dalam materi seni budaya, kita dahului dengan doa dan masing-masing kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Untuk itu, doa ini saya akan pimpin. Mari kita berdoa. Selesai. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Kita akan memulai dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang improvisasi. Kalau pada pertemuan kita yang lalu, kita berbicara tentang teknik vokal. Dan pada pertemuan kita kali ini, saya akan menjelaskan tentang improvisasi. Sebelum kita masuk pada materi improvisasi, adapun tujuan pembelajaran yang akan Anda dapat peroleh, yaitu yang pertama, menentukan penampilan yang baik dalam bernyanyi solo atau tunggal. Yang kedua, menjelaskan tentang improvisasi. Dan yang ketiga, menyebutkan tiga unsur variasi lagu dalam improvisasi. Dan yang keempat, menyanyikan lagu yang sudah disiapkan improvisasinya secara solo. Termasuk pada materi intinya itu tentang pengertian improvisasi. Apa yang dimaksud dengan improvisasi? Improvisasi adalah melakukan sesuatu tanpa persiapan. Improvisasi ini tidak dilakukan pada semua bagian lagu, hanya pada bagian-bagian tertentu agar bentuk bagian lagu yang aslinya tetap jelas. Karena improvisasi sifatnya hanya untuk memperindah lagu. Nah, tentang improvisasi lagu, kalian akan mengenal tiga variasi lagu dalam improvisasi. Yang pertama, yaitu tentang ritmis. Ritmis adalah perubahan dalam irama lagu. Contoh misalnya, lagu dalam iringan pop divariasikan dengan cara dibawakan dengan irama jazz atau dangdut. Yang kedua, yaitu melodis. Melodis adalah perubahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. Dan yang ketiga adalah dinamika. Dinamika adalah perubahan bunyi keras lembut pada bagian lagu sesuai dengan kesan yang akan disampaikan. Anak-anak semua, dari ketiga unsur tersebut, di sini Anda bisa memperhatikan tayangan lagu adalah oleh dua orang penyanyi dalam waktu dan penampilan berbeda. Perhatikan dan amati lagu secara baik. Dan inilah lagunya, yaitu lagu Indonesia Jaya dinyanyikan dalam dua versi, yaitu versi pop dan rock and roll atau dangdut.
Seribu rintang jalan berliku bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin. Yang kedua, dalam versi rock and roll plus dangdut, inilah lagunya. Pertemuan kita pada pagi hari ini. Kalian sekali lagi memperhatikan materi yang sudah ditayangkan, dan kalian boleh latihan lagu sesuai dengan pilihan kamu masing-masing. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada Jumat depan pada waktu dan gelombang yang sama dan materi yang berbeda. Terima kasih.